Ini adalah Bayu Scott, pemuda 23 tahun yang hidupnya flat-flat aja. Belakangan ini, Bayu punya masalah, yaitu ingin donor darah namun takut. Bagaimanakah ceritanya? Simak video ini. Oke, halo, ketemu lagi sama saya di sini. Rek, tak kandani kabeh. Tak beritahu semuanya bahwa aku ini Bayu Scott itu orangnya tuh pemberani, teman-teman. Pemberani. Opo ae aku wani ya kan? Tapi bobo. Jadi aku mau jujur ke kalian. Saya bikin video ini karena saya mau memaparkan isi hati saya yang terdalam. Saya tuh sebenarnya orangnya penakut, teman-teman. Saya ini takut dengan tiga hal di dunia ini. Yang pertama, saya tuh takut sama kecoa. Yang kedua, saya tuh takut ketika cinta saya ditolak. Ah, gak mau, jangan gitu. Lulu, jangan ditutup, ya, jadian pokoknya ya. Yang ketiga, ini yang paling ekstrim, teman-teman. Aku tuh takut, aku kuatir, takut sama yang namanya jarum suntik. Jarum suntik, gak mau, jarum suntik. Nah, mengenai jarum suntik ini, teman-teman, kemarin itu aku tuh disuruh sama pacarku buat donor darah. Karena menurut dia, cowok yang donor darah itu melambangkan cowok yang maco, yang keren gitu kan ya. Terus aku disuruh donor darah. Padahal, teman-teman, kalian tahu sendiri kan, aku takut sama yang namanya jarum suntik. Bayu selalu terpojok oleh pacar yang selalu menyuruhnya untuk berani donor darah. Masuk donor darah itu masuk, aduh. Terus ditambah lagi, kalian tahu kan Wak Sunari sebelah rumahku itu? Diolok-olok Wak Sunari. Wah, opo? Hei, lanang rawane disuntik. Lanang keduanya disuntik. Depresi. Aku tuh sempat depresi, teman-teman. Depresi pol-polan, oke? Karena Wak Sunari itu juga nggak aturan. Kalau misalnya ngolong-ngolong aku nggak aturan. And then, memberanikan diri pergi ke rumah sakit. Bertemu dengan... Apakah Bayu berani melawan rasa takutnya untuk donor darah? Simak full videonya di www.donoritukeren.com. Terus, apakah sakit sih donor darah itu? Dibilang sakit sih juga enggak. Jadi sakitnya tuh pas suntik aja. Terus... Kengkung, kengkung, kengkung. Wele, wele. Bah.